Halo guys, jumpa lagi dengan aku. Sibuk kan jago masak, tapi suka masak. Kali ini aku ada 1 kg ikan bandeng, ikan tambak favorit aku waktu kecil. Paling suka kalau belinya dari Juwono. Oke guys, langsung aja kita buat pepes bandeng kemangi. Setelah ikan dicuci bersih, kemudian dipotong-potong sesuai dengan selera kalian. Setelah itu dilumuri jeruk nipis dan garam untuk menghilangkan bau amis yang dapat mengganggu selera makan kalian. Setelah itu mari kita siapkan bumbu-bumbunya. Salah satunya adalah telur 1 butir, kemudian bawang merah 8 siung, bawang putih 3 siung, kemiri 5 buah, kunyit 2 ruas ibu jari, kencur 1 ruas ibu jari, 10 cabai keriting merah, cabai rawit 2 buah, beberapa lembar daun jeruk, kemudian garam 1 sendok makan. Tak lupa 1 buah tomat yang dipotong-potong seperti ini, dan daun kemangi. Kalau bumbu sudah lengkap semuanya, siapkan cobeknya. Mari kita melestarikan budaya nenek moyang kita, mengulek. Kalau kalian waktunya mepet, boleh kok di blender untuk menghemat waktu. Itu sih opsional. Setelah diulek, dan inilah hasilnya. Kalau sudah, masukkan hasil ulekan tadi ke dalam wadah. Kemudian, masukkan juga tomat yang sudah dipotong-potong, disertai dengan telur yang sudah dipecahkan tadi. Nah, kalau sudah, ikan pun menyusul. Diaduk-aduk bumbunya biar meresap. Kemudian masukkan juga daun kemanginya. Selanjutnya, mari kita bungkus satu persatu menggunakan daun pisang. Aku bungkus satu persatu seperti ini ya guys, sama kayak kita kalau mau bikin lontong. Nah, ini dia hasilnya. Jangan lupa dipotong pinggirnya biar rapi ya. Setelah itu langsung dikukus. Aku mengukusnya selama 30 menit. Dan inilah perwujudannya guys. Mari kita cicipi. Pepes bandeng kemangi ini sangat enak dan menggugah selera. Makanya aku tuh sering gagal diet. Kenapa? Karena ibuku suka masak kayak gini. Gagal deh diet. Aku gak pernah beli diet dan gak pernah berhasil. Thank you.
Demikian apa yang dapat aku sampaikan, guys. Semoga bermanfaat ya. Bila ada kritik dan saran, silahkan di komen, di like, and subscribe. And I will always love you guys. Bye-bye.